Masih juga di sini tank lagi, guys. Oke, ya, mau mulai. Mau mulai. Satu hancur, let's go. Oke. Aduh, hancur. Oh, maaf. Kita kasih sini lagi, kita kasih sini lagi. Ini mau pulih. Ada protein, sir. Oke, kita kasih sini. Ini mau pulih. Ada protein, sir. 3 weapon. Biar. Nah oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Nah jadi di video kali ini saya akan memainkan game Road to Valor ya. Nah jadi ini game adalah game peperangan War 2 ya, WW2 ya, World War 2. Nah tapi tipenya ya, temanya ini tuh seperti Clash of Clans adik-adik ya. Jadi Clash of Clans ya, bisa ngesumen kartu-kartu gitu tentara. Dan ini tuh ada 3 tower ya, 3 bangunan di kiri tuh. Ibaratnya kalau di Clash Royale itu pemanah biasa, karena pemanah biasa ya. Nah nanti kalau ngancurin kan dapat mahkota tuh. Yang di tengah kalau hancur ya udah kalah gitu aja, guys. Jadi kayak Clash of Clash ya. Clash Royale ibaratnya ya, tapi versi WW2, guys. Ya ini menarik ini, gokil nih ya. Terima kasih yang buat udah ngerekomendasiin ya. Jadi ya langsung aja kita akan memainkan game ini. Dan ngomong-ngomong, saya tadi itu disuruh pilih ya antara kekuatan Axis Power dan juga nggak tahu dah tadi dah, pokoknya ada pilihan Amerika, Uni Soviet ya, terus sama Axis Power yaitu Jerman sama Jerman satunya lagi. Harusnya ya Axis Power itu kan anu ya, Axis Power itu kan Jerman, Jepang sama Italia ya, kok hanya ada dua doang ya, Jerman sama Jerman gitu, nasi sama Jerman ya, nggak tahu dah, kita mulai aja lah ya, yang penting lah ya. Nah ini dia kita, Comrade General, thank you for the taking part is that training battle. Oke, skip aja, nggak tahu dah. Ya boy, oke, siapa yang di sini cita-citanya jadi Stalin hari-hari? Ya, saya pakai Uni Soviet soalnya. Oke, nah ya kan, bener kan? Kita disuruh kayak Clash Royale. Kita akan ke sini konsep. Prikas, suka priat. Jangan too many enemy infantry units. Oke, mereka itu punya musuh itu lebih banyak ya, apa infanteri itunya ya. Please provide fire support. Oke, kita akan summon fire support ya, yaitu PM 4182 mm. Oh, mortar ya, mortar. Kita disuruh untuk summon mortar adik-adik. Ya jangan deket-deket lah, sini aja lah. Oke, let's go. Serang. Biar serang lagi. Destroy the enemy bunker. Oke, sap. Kita kasih kayaknya ada tank mouse, guys. Oh, enggak. Kita pakai sniper dulu enggak sih? Нам нужна цель. Oke, wah, menarik. Tapi ini tentaranya terlalu kecil ya. Enggak kayak Clash of Royale, Clash Royale, guys. Kalau tentaranya yang Clash Royale kan besar-besar tuh. Ini kekecilan, guys. Ya enggak apa-apa sih. Nah, di sini kita kasih tank. Ini kita kasih tank. Ape lu, ngadepin tank lu. Oke, satu berhasil ditelukan tadi, adik. Mantap. Ape lu, mamam. Oke, sniper saya sedang mengekill, bukan sniper sih, lebih tepatnya itu kayak penghancur tank itu, penghancur baja itu ya, penembus baja, sniper penembus baja itu apa namanya? Lupa dah. Pokoknya snipernya itu khusus buat ngancurin tank, guys. Nah, menang. Isilah. Permulaan itu masih isi adik-adik. Nah, confirm dapat 3 bintang seperti Clash Royale. Kalau Clash Royale itu 3 mahkota, kalau di sini itu 3 bintang atau medali. Nah. Kita buka, open. Dapat apa? Emas, conscript. Oke, ya kayak Clash Royale intinya, bisa tingkatin prajurit juga kalau dapat kartu-kartunya. Siapa yang dapatnya sih mouse ya? salah. Waduh. Mouse itu kan Jerman ya, Nazi ya. Nampak ada di Uni Soviet ya, gokil. Waduh. Oh gitu, saya pilih ya Nazi aja sih. Kayaknya ada tank kan. Aduh, bodoh banget dah saya dah. Latin. Nah. Ya enggak apa-apa lah ya, udah terlanjur lah ya.
lagi di sini. Betul. Nah, kalau ini kayaknya udah lawan player asli. Mungkin atau enggak masih tutorial, enggak tahu. Oh, masih anu ya, masih kayaknya masih tutorial ya mungkin. Okay. Langsung summon. Lah di sini kita belum bisa summon lah. Oh ya, masih tutorial lah dari. Tenang. Comrade General, an enemy tank has been spotted. Sudah disummon. Respond by deploying anti tank arrival team. Oke, ini dia. Kita akan summon anti tank. Nah, ini. Nah, ya kan sudah saya bilang, guys. Ya. Yeah. Ini sniper itu tuh emang buat khusus nembus tank, guys. Buat menghancurin tank, guys. Jadi emang ada sniper buat menghancurkan tank di sini. Enggak di sini aja dah. Нам нужна цель. Tembak lagi. Mantap, ya. Yes. Ya boy. Kalau gitu sniper aja udah cukup buat ngadepi dua orang ini. Please comment pred partisan video pro stay tanking out scope. Ini apa ini? Kita bisa bisa langsung cemun di deketnya si towernya. Ini buat apa sih? Pasukan anu ya, pasukan penyerang ya pokoknya. Partisan have enemy forces via with the anti-tank rival team instead. No deploy unit to destroy the enemy Haki. Oke, kok Haki? One piece malah ya, kita pakai ini dong. Nah, HP lu ya. Yang di sini mas bro. Kita summon mortal nggak sih? Summon mortal di sini. Oke. Okay. Yang bisa disummon deket itu. Nah, ini nih partisan nih. Nah, ini. Oke, serang. Bisa nggak nih? Hancurin bos bro, bisa lah. Mortar, mantap. 3 bintang, iset lah. Masih iset seperti biasanya. Ya saya pengen lawan player asli nih adik-adik. Nah kita buka dulu, open, no. Dapat apa? Dapat gold, dapat gems, dapat Scott sniper, dapat kartu baru Scott Sniper ya. Ini buat anu snipernya buat khusus bukan anu ya, bukan tank ya, tapi khusus buat prajurit biasa. Guardian Squad baru lagi. Wah, ini udah saya kira Flame Tower ada ini. Nah, terus apa lagi? Udah ya, itu aja ya. Confirm. Oke, comment. Nah, akhirnya adik-adik ya, kita bisa masukkan nama Ju seperti biasanya. Oke, masih belum dipakai ya. Emang nama saya itu unik, guys. Enggak banyak orang pakai tapi unik. Oke, mantap. Mantap dapat tank baru kayaknya. Mantap dapat apa lagi nih? Dapat branding. Itu sama tank amfibia atau apa gitu, enggak tahu. Nah, ini kan harusnya online sih ini sih harusnya sih. Masih offline kah? Ya elah, masih offline. Hanya enggak apa-apa. Terakhir kali ya harusnya ya. Oke. Jadi ya, oke, kita summon tank baru nih. Komsomlan. Nah, ini tank baru, guys. Punya kita, guys. Fungsinya apa nih fungsinya? Haltet euch bereit. Hah? Oh, dia fungsinya bangun anu, bangun apa itu? Bangun trap, bangun jebakan. Biar. Ini apa lagi nih? Oke lah, gokil lah ya. Bangun trap. Oke, kasih tank anti tank dulu, sniper. Ya boy. Kasih tank lagi. Ya boy. Oke, kasih kita full attack dari kiri, guys. Ya terus kita kasih konsep di sini. Oke, animo bullet. Partisan juga di sini. Kasih juga di sini tank lagi, guys. Oke, animo bullet. Satu hancur, let's go. Kita kasih ke sini. Oke, mana? Oke. Aduh, hancur. Wah, mam. Kita kasih ke sini lagi. Animo bullet. Halo protein, sir. Oke, kita kasih ke sini. Nice, mantap. Terus kurangin apa lagi? Nah, kita summon tank aja di sini. Nah, langsung summon tank di sini karena sebelah kanan itu sibuk ya. Kita summon tank yang di sebelah kiri supaya bisa langsung hancurin yang di sebelah kiri, guys.
Animal bullet. I love protein, sir. 3 weapon. Dear. Nah, mantap. Nah, udah lah ya. Sepertinya udah ya, sampai di sini dulu aja lah ya. Ini kapan online-nya gitu loh. Masa ini kalau masih offline ya, saya udah najar. Soalnya saya pengennya main online nih. Nah, dapat. Battlefield 1. Oke, kita dapat senjata KV2. Gokil. Ya kan KV2 kan? Iya, KV2. Mantap. Ini tank legend, guys. Di WoT ini juga legend, guys. KV2. Gokil. Terus juga dapat anti tank juga, ada Maxim MG team, terus coba dapat mortar cam sama good versus infantry sama good versus building ya. Kalau saya pengen banget dapetin ini KV2 nih, gokil. Nah, kayaknya udah ya. Mungkin kayaknya ini bisa online nih. Nah, ini untuk penawarannya. Oh, free, dapat free. Sunday free, hari Minggu free atau Senin ya, enggak tahu. Dapat apa enggak tahu dah. Let's go lah ya kita. Oh, nih, kita tingkatin dulu enggak sih? Mantap. Nah, oke, kita coba langsung main ya. Semoga aja ini player asli, semoga saja. Nah, ya ini player asli nih. Let's go lah. Apakah kita bisa menang ini? Nah, ini mode serius nih. Saya enggak bisa banyak bicara nih. Oke, apakah Ongju bisa mengalahkan ya? Kita summon mortar terlebih dahulu. Yes, Tawarish Commander. Oke. Seharusnya tunggu musuhnya summon dulu sih, kalau saya, menurut saya. Tapi enggak apa-apa, malah ngirit. Ya, boy. Экипаж Т-34 ждёт приказаний. Oke. Быстрее. Sniper di sini. Mereka bangun bunker. Oke, serang. Mortar. Ayo mau bullet. Partisan kita serang di sini. Oke, mantap. Mortar. Sebenarnya kalau untuk online cukup susah ya, lebih susah ya. Oke. Nah, kita kasih ke sini anti tank rifle sama ini. Basuka, mereka udah punya basuka loh, gokil. Oke lah, kita semua di sini. Aduh, bodoh banget. Seharusnya jangan saya semua tanknya di situ lah ya. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Kayaknya masih bisa menang sih. Nah, ini kita semua di sini. Ya boy. Kita kasih ke sini. Tembak. Oke, bisa nih. Sebelah kiri nih. Nah, mantap. Dapat satu bintang. Ini mau bullet. Nah, kita kasih semua di sebelah kanan sini. Nah, peranti tank. Nggak bisa. Kalau ini, nah ini bisa. Let's go, langsung kita summon. Menang. Bisa nggak nih? Menang nggak nih? Ini mau bullet. Di baby pon. Nah, sniper. Clear. Oke. Okay. Kita kasih sebelah kiri lagi. Nah, pesawatnya belum saya summon ya. Nanti kalau rame saya summon. Oke, okay, bisa lah. Oke, okay, kita summon lagi sebelah kanan, sebelah kiri ya. Itu ada ranjornya ya. Tenang, sebelah kanan aman, ada ranjornya. Kita summon aja sebelah kiri. Udah menang lah ya. Menang lah ya. Pakai nanya gitu. Oke, menang. Biar. Oh, enggak. Oke, nih. Ini. Nah, oke, menang, mantap. Akhirnya finally ya. Menang. Dan ini lawan musuh asli, player asli. Sudah saya bilang ya, saya itu pro player Clash of Clash gitu. Kok Clash of Clash. Clash Royale gitu ya. Jadi jangan macam-macam sama saya. Nah, jadi ya, kemenangan milik saya lagi. Berturut-turut Wistrek ya, meskipun lawannya asli, player asli, tapi saya tetap menang, gokil. Nah, jadi ya seperti ini saja ya gameplay tentang apa ini, Medal of Valor ya. Medal of Valor atau apa guys, nggak tahu guys. Ya kayaknya gitu loh, ada Valor-Valornya lah. Road to Valor ya, bukan Medal of Valor, Road to Valor. Jadi ya ini game bagus banget, saya suka game kayak gini. Apalagi saya suka perang ya, jadi mungkin ini bisa menjadi pengganti Clash Royale buat kalian yang suka game Clash Royale tapi versi WW2, versi perang peperangan. Ini bisa banget jadi penggantinya nih. Jadi ya, terima kasih sudah menonton, yang sudah like, apalagi sudah subscribe ya. Jadi sampai jumpa di next video yang berikutnya. Bye bye.